Sudah sekali nanya-nanya harganya. Iya. Wih. Tapi banyak banget ya motor-motornya ya. Kayak memang diimpor dari China ya. Masih on. Wah, roti. Amin seru juga tadi. Ini jualan furniture. Oh, ini furniture. Jadi ini kita dan ini memang tempat ini tuh tempatnya babe. Jadi babe ya, kayak jual rongsokan di Dubai. Jarang-jarang orang sini, nggak semua orang tahu tempat ini guys. Wih, ini banyak banget nih otopet. $1,000 Wah, $1,000 guys, $4,000 $4,000 Oh iya? Yeah. Battery is good? Yeah, last long for how long? 40 kilometers. Jarak ke 40 kilometers. Oh, itu jauh, deng. Jadi, toko barang bekas di sana ya mungkin turun-turun lagi. Tepat lah. 1000 tuh kita. Bisa nggak ya mas dibawa ke Jakarta kayak gini? Bisa. Kadang sih. Iya. Tapi kan baterainya itu. Ada ban gede. Nah itu mungkin baterainya yang spesial ya harus. Harus. Balik naik apa? Itu hati-hati ya. Janjian sama Wira atau siapa belum? Wira. Tadi malam saya ngobrol sama Rusli, dia ke Jakarta hari ini nih. Oke. Rusli. Wah ini lagi dia. Yuk kita lihat nih semuanya barang-barang, ada sepatu ya, sepatu-sepatu. Tapi ini semuanya rata-rata di sini barangnya barang bekas dan China gitu kayaknya. Ini baju-baju, ada baju-baju, ada microwave, mencuci. Jadi, nah ini adalah apa nih? Nah ini juga barang apa? Wow, alat-alat musik guys. Antik juga tuh. Kalau di sini sih banyak banget yang bisa dibeli gitu ya, kayak ada dart. Jadi ini di sisi lainnya di Dubai ya, kalau yang di Sharjah, sisi lainnya dari UAE. Nah kan kalau kita lihat gedung-gedungnya udah sering. Nah yang kayak gininya nih, daerah pasar loaknya, babenya, ini cuma orang-orang tertentu yang bisa kesini. Cuma orang-orang yang udah live hampir 20 tahun di sini ya mas ya. Gila. Orang Indonesia kalau mau kemana-mana nggak lewatin sini, udah saya lewatin. Mau lihat apa. Kadang-kadang mau, kayak sepeda-sepeda listrik kan, bawaannya bingung nanti. Iya. Ini gini ya, baterainya harus dipisah. Berarti ya benar, baterainya harus dipisah. Sendiri. Wah, coba orang apalagi ada orang-orang, ada orang-orang hitam lagi pada lihat sepatu. Saya jadi penasaran, saya lihat sepatu. Nah ini wow. Tempat bikin roti itu dimasukin ke situ. Oke. Okay. Saya pegangin. Nah, roti, this is roti.
Kalau yang ini di open dalam sana. Oh iya tuh ya. Mas, lihat deh. Kayak ini ya, kayak. Ada di sini beli. Sama saja. Kocis pin suar. Kocis pin. Kopinya besar. Harganya 50 pil. Rp2.000 satu. Oh, Rp2.000. Ya orang-orang yang mau ngirit-ngirit mereka enggak makan nasi, makan roti. Iya. Itu bilangnya roti juga ya? Bilangnya roti ya, Pak? Bilangnya roti juga. Oke. Ini barang-barang yang misalnya semua stainless steel. Iya, hanya iya, buat di untuk di dapur tuh. Ha. Pengen banget tuh punya restoran kayak gitu. Biasanya restoran hotel yang udah tutup, jadi alatnya di sini. Atau ini ada lagi di sebelah kanan. Hampir sama, ini kayak dari mulai karpet, sampai apa, kasur, apa, ada roll-rollan, ada banyak. Karpet semuanya ada di dalam sini. Nah ini tempat di sini, kalau mau ada mau masuk. Gak usah, gak usah. Ini ya? Enggak, ini masih kosong. Okay. Sebelahnya banyak. Oke, kita lihat dulu. Jalan ntar kalau mau dilihat yang mana habisnya ada kalau yang untuk dulu ini bawa roti bungkus kain ini masih di kanan nih panci lah yang gila tuh panci segede gitu guys. Wah tuh ada orang China, orang Chinese kayaknya pemak chef dia. Ada tulisan di baju macam-macam sini tulisannya crew. Wah ini furniture mewah nih kayaknya. Ya agak rumah-rumah mewah gitu. Wow. Panas. Ini lagi sebelah sini. Kita muter aja kalau ada parkir atau mau lihat. Iya. Ini furniturnya cukup banyak loh jadi. Oke. Besar wilayahnya tapi ya itu kan tutup jam segini. Rahat jam 4 buka lagi. Oke. Nah, enggak apa-apa kita ada liputan kan nanti. Wah, beli minuman dulu ya. Oke. Okay. Haus. Cafeteria. Ya. Guys, jadi Mas Aji lagi beli minum. Nah, daerah ini memang rada berdebu ya gitu kalau dilihat di luar nih. Kayak di kalau di Afrika enggak heran ya daerah kayak begini. Tapi ini di daerah Dubai gitu, Emirates masih ada juga rupanya ada daerah seperti ini. Keren. Itu udah ada. Ada. Beli dua. Iya, enggak apa-apa. Thank you. Ini komputer nih. Woi. Komputer terbuka. Di sini udaranya selalu cerah ya, jarang banget hujan ya. Oh, iya. Setahun sekali guys. Di Jakarta lagi udah saat bulan Mei Juni gini ya masih hujan terus. Biasanya kan Desember ya. Guys, kalau mau lihat panci-panci berserakan di sini, tinggal pilih mau jenis apa nih untuk catering. Tuh. Gila ya. Ini surganya ibu-ibu sih sebenarnya. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini bisa kalap mereka. Beli barang-barang yang diperlukan untuk catering tuh semuanya ada di sini. Tuh, guys. Wow. Di sini freezer. Big freezer tuh, showcase. Wow. Guys. Lihat semuanya. Barang-barang. Ini dijual semua guys ya. Ini dari restoran-restoran mahal. Terusnya dijual, mungkin restorannya tutup pada dijualin semua di sini. Gila. Guys, ini ada juga untuk buffet. Tahu nggak ini ada barbecue. Lihat untuk barbecue. Semuanya ada. Ini kalau ini kalau di Jakarta bilangnya apa nih ya? Tuh, dia lihat penggorengnya apa nih? Kompor.
pura-pura gede, bagus banget semua. Gile, keren. Ini buat industrial. Industrial, ha, benar. Juicer, semua kopi. Wah, ini jual untuk ini untuk bakaran, barbecue. Grill ya. Grill. Mau nyate apa di sini nih? Atasnya ada itu ada exhaustnya itu. Ada. Keren. Nih, kompornya. Tungku. Gila. Oh, udah deh. Ini surganya untuk ibu-ibu restoran nih. Ya, kalau mau punya restoran ya harus begini guys ya, harus punya yang kayak gini-gini tuh semuanya tuh, sing-singnya. Ini stove, Wah, harus diukur ya bener ya, biar pas-pas. Keren, ini juga stove-nya keren ya. Semuanya ada ya. Tuh, itu bukan mobil yang di atas, tapi cuma partnya aja tuh yang di atas-atas tuh. Gue tuh pengen punya tuh. Drop individual yang asli. Power window, power steering, apa ini? Aksesorisnya nih. Iya tuh. Satu bodi. Kita tabrakan, mau diambil. Kayak di, dulu ada di Lenteng Agung. Iya, di Lenteng Agung. Spare part gitu kayak gini nih, copotan. Terus kalau di sini tuh ada ini nggak sih mas? Kayak reparasi ketok magic. Atau ini ya? Ini udah pernah kenal ketok magic, mahal. Oh ini. Mahal malah ya. Mending beli part ini kali ya. Ini lagi tutup aja, kalau dibuka baru kelihatan. Ini lagi jam istirahat kan? Oke, lagi jam istirahat guys. Kalau dibuka langsung kelihatan semua. Kirain di sini karena penghasil minyak nggak ngaruh gitu. Ya dia kan mau nyamain sama internasional supaya nanti nggak ketinggalan kalau reserve-nya disedot. Iya benar. Ngikutin harganya aja. Ngabis ini ya. Nah guys, ini udah masuk Dubai. Nah, ini Dubai ada tag, jadi itu saling keluar ke tol. Stikernya pakai chip. Nah, stiker pakai chip. Chip itu kita isi pakai mau pakai SMS, mau pakai transfer. Selama itu valid ya kita dideduksi. Iya. Yeah. Kalau itu udah habis. Setiap lewat ya. Setiap lewat pintu tol itu harganya 4 dirham atau 16.000 rupiah. Ketek-ketek itu. Yeah. Itu tempat pemotongan hewan. Di sini nggak boleh motong hewan di rumah. Oh gitu. Ya itu sampai. Ya. Gitu kalau mau orang biasa mungkin di rumah dibuang-buang ke selokan masuk kali dan lain-lain, mungkin kalau dia kata-kata kurang sehat jadi penyakit. Benar sih itu. Itu karena isi perut lah kadang-kadang dibuang di situ. Itu kan harusnya masuknya ke septic tank. Nah, ini kantor polisi. Namanya kantor polisi Al-Busais. Nah, kantor polisi ini sekarang udah pada sepi. Kenapa? Semuanya dipakai Oh iya benar ya. Ya SPS Smart Police Station itu depan kita lewat airport tunnel toll gate. Oke. Airport tunnel. Namanya Salik. Ini airport ini Dubai. Ini di atas kita runway. Runway. Oh gitu. Nah, kita runway. Kita masuk ke kolongnya. Ini toll gate berarti bayar. Bayar tadi udah. Empat gram. Gitu. Kita nggak tahu tinggal dilihat pakai apa, pakai app aja ada app. Iya. Jadi kita dikasih tahu kapan matinya. Kapan zero pada ngerem. Itu ada flash pada ngerem. Pada di sini 80 tulisannya, berarti dikasih margin 20 km per jam lagi. Boleh tambahan 20 km. Kalau dia 21 kena kayak tadi itu orang kena berapa terkam ketembak kayak cuk motor. Di belakang kita sampai dari Khalifa kalau kosong kita bisa pergi ke Dubai Mall, tapi ini lagi weekend lagi gila-gila aja nih Dubai. Ini namanya Dubai Frame. Ini Dubai Frame adalah bingkai terbesar di dunia. Iya benar-benar frame nih. Frame Dubai Frame itu ada orang ya dalamnya?
itu kita bisa naik ke atas. Oh gitu. Naik ke atas bisa lihat ke kiri itu Dubai baru. Ini ke kanan Dubai lama. Oke, nah, jadi itu yang membedakan. Oh iya, benar. Apa, kenapa frame-nya dibikinnya di situ untuk lihat baru dan lamanya si Dubai itu. Nah, sekarang masuk daerah namanya Al Karama. Enggak tahu dari karma apa namanya, namanya Karama aja. Nah, ini banyak sekali orang India. Oh, ini Dubai lama nih. Ya, masih zaman lamanya. Zaman tahun 70-an udah ada. Kalau yang di sana kan baru ya. Baru tahun mungkin ya 90 atau tahun 2000-an baru punya loh. Nah, di situ sebelah kanan pasar. Pasar ke arah pasar. Ini depannya di sini. Di sini nah ada terminal Karama, terminal bus belakangnya pasar. Oke. Lalu seru macet sedikit macet. Oh, jadi liburnya sekarang Jumat nah, Sabtu. Balik ke libur setelah ke tahun 2000 mungkin 6 atau 7 dibuatlah libur jadi Jumat Sabtu. Iya, Sabtu. Tapi minggunya masuk kerja, tapi baru tahun lalu diprotes lagi sama pelaku bisnis. Iya. Nah, itu pasarnya. Pasar fish market. Oke. Okay. Itu terminal busnya Karama. Karama. Itu ada nomor-nomornya, mana-mana aja. Nah, kita kalau bagusnya sih kita kalau online ada aplikasi, dia kasih tahu jam misalnya Jakarta Senin. Benar. Nanti lewat misalnya Glodok ke Soekarno Hatta. Nanti kita ada di terminal di Kalideres, dia kan kasih tahu Kalideres jam berapa. Nah, guys, di belakang saya itu adalah adalah tempat-tempat apartemen murah nih di sini ya. Jadi banyak pekerja-pekerja kasar tuh tinggalnya di nih tuh kayak apartemen-apartemen ini. Ini di Dubai lama nih. Tuh. Ini dia. Termasuk beberapa TKI, waiters itu kita banyak ya di sini. Filipino ya, itu Filipino juga Filipino, banyak di sini. Ya. Indonesia, Pakistani. Dan di situ ada tempat nongkrong mereka tuh, Hot Burger namanya. Tadi Mas Azi bilang di Hot Burger itu ramai 24 jam kali ya? Kalau ya, malam lah ya. Jam 3 pagi, ntar buka lagi jam 7 nya cuma 4 jam dia. Nih sebelah kiri ini disewa-disewakan. Ini kamar udah pakai AC, udah pakai apa, kasur apa sendiri. Ini sekitar sebulan 3 jutaan. Cuma 3 jutaan. Tempat tidurnya 2, bisa atas bawah, bisa sharing masing-masing 1,5 juta. Oh, itu banyak ya? Nah, di situ-situ banyak. Nah, ini sebentar lagi maksudnya mau diruntuhin karena udah terlalu kumuh, lama lah. Itu dia tuh. Frame. Udah mulai Dubai frame itu. Lihat. Jadi ini pembatas nih Dubai itu, frame itu pembatas dari Dubai baru ke Dubai lama. Itu guys. Ini tempat parkir ini, tempat parkir rumah-rumah ini ya, Mas? Enggak, ini bayar semua. Oh, bayar. Nah, kan ada tulisan bayarlah di meter. Meter. Nah, terus satu lagi di sini kalau orang nyebrang kita lo jalan kena dendanya lumayan 2 juta. Oh gitu. Iya. Oh, jadi orang jalannya pantas nanti enggak ngeliat-ngeliat ya. Nah, kadang-kadang saya kepala juga orang merasa dia punya jalan di zebra cross itu hak dia. Okay. Nah, kalau sampai kita langgar minimum uang buat keluarga dia itu harus kasih 200 juta. Rupiah. Harus ngasih ke dia. Nah, ini kita masuk jalan mau ke day-to-day supermarket kalau mau beli oleh-oleh. Kita ada restoran Indonesia juga di situ. Oh, ini udah dekat restoran Mas Azir ya? Iya, di kiri. Nah, itu ada busnya, itu bus turisnya itu lagi ada 30 orang di dalamnya. Ini dia ya, dapur kita. Ini ada paket, dan ada tour-tour ini. Itu, drive-nya. Oke, ini busnya lagi bermakan tuh guys. Guys, kita masuk ke restoran dapur kita. Nah, ini dapur kita ini punya Mas Azi nih, lihat ya. Yes. Tadi rame banget, makanya kita nggak bisa ke situ. Ya, karena lagi ada tamu. Turis. Tamunya bukan turis. Turisnya itu Indonesia, bukannya cuma satu mobil, dua mobil, tiga mobil. Satu bus, jadi nggak muat kalau kita ke sana. Alhamdulillah, banyak banget pelanggannya. Ya, kita lihat makannya. Thank you.
atau enggak teman-teman kita dari yang pada lagi main ke Dubai. Yuk, kita masuk. Sarannya authentic taste dari dapur kita ya. Kalau kita lihat, wow, di Dubai ada makanan kayak gini style Padang. Nice. Ya. Yes. Banyak guys pelanggannya. Tuh. Wow. Jadi kita ada di restoran dapur di sana ya. Tapi kita ada pelanggan-pelanggannya nih. Kamu kan Arab? Kita berdua dari Indonesia, ini dari Bali, dari Jakarta. And you are speaking the English accent. Oh, okay. Jadi di luar. Dan di sini makanannya juga enak banget. Lihat. Tuh. Kita lihat menunya. Jadi di sini ada tahu isi, bakwan, tempe mendoan, batagor, somai. Harganya 28 dirham. Pempe, martabak telur, nasi padang. Ada nasi padang, guys. Nasi goreng. Oh iya, nasi padangnya benar. Ada tadi nasi padang dan saya ngerasain itunya. Beef rendangnya enak banget. Nasi goreng udang banyak banget. Enak. Dan saya barusan ngerasain ininya. Apa nih? Gado-gado. Ya, gado-gado ketopraknya itu luar biasa. Saya bingung, ini kayak buatan di dalam negeri gitu ya, kacangnya dari mana? Tapi memang kacang sih ada ya, malah kacangnya lebih bagus kan di sini. Nah, itu enak banget. Jadi nggak bakal kangen makanan Indonesia kalau di Dubai ya. Datang ke dapur kita ya, dapur kita itu di jalan, di deket frame ya, building frame itu di Sheikh Muhammad Building nomor 2, 43A Street, Al Karama, Dubai. Dapur kita. Bapak, rendangnya itu dari apa sih? Itu enak banget. Kayak rasanya rasa Indonesia banget ya. Iya benar. Jadi bawa dari mana? Bawa atau sebenarnya ini aja ada sebagian yang masih dari Indonesia. Oke. Okay. Seperti kayak kemiri. Kalau misalnya kita tadi baru ngobrol-ngobrol masalah terasi, apa lagi ya? Kayak kecap juga. Di sini ada Indofood tapi lebih prefer bangmo ya, untuk masak atau bakar. Yeah. Jadi di situ otentik rasa Indonesia tetap ada. Terus dan dikombinasin sama daging di sini kan pasti lebih bagus ya daripada daging di Indo gitu kan? Iya, benar. Pastinya rasanya lebih wow. Cuma mungkin tidak se ini mild ya karena banyak orang asing. Okay. Jadi kita nggak bisa terlalu yes atau terlalu kurang banget rasa tastinya ya. Karena udah ini ya. Betul, gitu. Terus kan? Nah ini pelanggan-pelanggannya nih, pelanggan-pelanggannya tuh. Banyak orang Indonesia juga sih yang pada lagi liburan di sini. Tapi kamu bukan liburan dong, kamu orang tinggal di sini juga. Saya tinggal di sini, orang tua di sini. Oh iya. Jadi pelanggan. Kalau kita berdua nih pendatang. Staycation. Enak gak sih? Enak banget. Saya udah cobain semua sini yang paling the best is rasa Indonesia buat. Iya ya, kok bisa ya? Jadi gak kangen rumah dong, kangen pulang dong. Jadi kalau bisa gak usah kesini lagi sama cowok. Wow. Tuh, berapa pada dipuji tuh. Makasih banyak. Ada suka makanannya. Makasih banyak. Dengar-dengar dulu, sebenarnya pernah gabung sama si Bali ya teman saya? Iya. Pilot Emirates itu. Iya. Jadi ada teman saya dulu gabungnya di sini. Tapi rupanya karena dia lagi krisis ekonomi juga dulu. Jadi ditarik dananya di sini. Dan sekarang punya Mas Aziz dan Mbak Eva sendiri di sini. Tapi pelanggannya rame terus. Guys, jadi lihat mallnya, gedenya tuh dari ujung sana ya sampai ujung sana. Nah ini masih dibilang kecil sama Mas Haji sama
Mbak Eva. Karena yang ada yang lebih gede lagi, yang village, yang sekampung gede. Ini kok udah sekampung juga nih. Aduh, capek berat jalan-jalan sini. Nah, tadi kan saya belum ketemu-temu nih. Nah, sampai sekarang juga masih belum ketemu nih. Kita cari ntar ya. Udah 2 jam lebih, 2-3 jam sekarang kita berpisah. Karena gede banget mallnya. Cuma mall kayak airport. Mall rasa airport. Parkirannya juga gila. Mobilnya banyak banget. Nah ini lagi sunset ya. Lihat sebelah sana. Dan karena ini outlet ya guys, WGG dan RCG suaranya 8. Mesinnya fake. Nah di sini karena memang outlet gitu ya, jadi ya sedikit lebih murah tapi nggak banyak sih ya guys ya. Dan Dubai Mall tetap lebih lengkap sih, lebih berkelas lah. Tapi ini juga lihat orang-orang pada kalap kalau belanja di sini. Belanja mobilnya juga keren-keren guys. Tadi saya lupa rekam-rekamin mobilnya. Nice. Kelapan juga kesini. Suaranya beda ya kalau kelapan. Ini untuk bentuknya. Ini untuk bentuknya.